baik-baik saja. Coba bunyikan. Tuan. Jadi diambil dari nama dia. Stigma masyarakat terhadap stigma bahwa Komunitas Peduli Anak Spesial dan Palastro menggelar forum grup diskusi atau FGD dengan tema seni pertunjukan sebagai media terapeutik. Forum grup diskusi ini merupakan volume ketiga setelah sebelumnya membahas dari sudut pandang sosiologi dan sejarah seni dan filsafat. Hadir sebagai narasumber diskusi ini, Profesor Dr. Endang Caturwati yang merupakan guru besar seni pertunjukan ISBI Bandung. Profesor Dr. Setiawan Sabana, founder Garasi 10 dan dimoderatori oleh Hilman Syafriadi, dosen seni rupa IKJ. Diskusi, kita bincang-bincang dengan teman-teman tentang seni pertunjukan sebagai media terapeutik. Ini sangat luar biasa karena bisa menggali potensi teman-teman kita yang punya kelebihan. Menurut saya ke teman-teman yang punya kelebihan istimewa, ini menjadi terbangun. Terutama media seni pertunjukan itu bukan saja dijadikan terapi untuk kesembuhan, tetapi untuk menggali potensi diri, dan mereka itu sebetulnya punya kemampuan yang lebih ya, dengan misalnya setiap orang punya kekurangan, punya kemampuan, dan kemampuan-kemampuan itu ketika kita memberikan media-media seni pertunjukan, baik itu menyanyi, bergerak, menari, kemudian merangsang berbagai hal, menjadikan dia percaya diri. Itu yang nomor satu adalah percaya diri. Pada kegiatan diskusi ini pun menampilkan kreasi seni pertunjukan anak-anak asuh Komunitas Peduli Anak Spesial. Si individunya ya, itu kita bisa lihat bahwa ada pengembangan rasa kepercayaan diri, terutama ketika misalnya pada saat manggung atau perform itu kan ada mendapatkan suatu apresiasi dari masyarakat ya. Jadi tentu itu jangankan mereka, kita pun, siapapun masyarakat luas, ketika diapresiasi di panggung itu pasti ada nilai lebih pasti gitu. Itu sederhananya begitu. Terus yang kemudian berikutnya adalah yang simpelnya adalah menstimulus motorik gitu ya. Misalnya kalau main jimbe kanan kiri kanan kiri kiri kanan kiri kanan, itu kan mengolah saraf ya gitu, memainkan ritme, memainkan sistem nada, ketepatan nada, itu kan menstimulus saraf gitu, saraf kiri, saraf kanan gitu, secara otomatis gitu. Diharapkan untuk bisa bagaimana seni ini tampilkan terhadap generasi muda. Hadir dalam diskusi ini perwakilan dari Disputpar Kota Bandung, perwakilan OSIS se-Jawa Barat, mahasiswa, dosen, dan orang tua. Panjangnya 4 hitungan. Gapat. 2, gapat. Stop. Bingung kan? Go, 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 go. Gak ada kaki.